Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Yahya Jumain dari kelas 3B dengan NIM 23641 dari Prodi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Dapat tadi saya ulangi, NIM saya 23641-1041. Kali ini saya akan mengerjakan tugas AutoCAD yang gambar ini. Ini sama yang ini. Oke, langsung saja kita ke AutoCAD-nya. Sini dia minta diameter 30. Lalu diameter 60. Sebut polygon. Setelah itu kita buat radius 62. Kita buat lagi radius 80. Habis itu kita buat diameter 138. Setelah begini kita tarik line ke atas sampai kita ketik ini radius 19. Lalu kita lock ini, kita pulang arai. Nanti setelah itu kita set ini, kita offset 3,5 sini juga. Setelah itu kita hapus ini, lalu kita trim. Kalau kita lock to ini, tebal array juga. Lalu kita trimming aja ini. Lain dulu. Lalu kita tip plan. Kita
Klop, berarti kita move. Setelah ini kita tarik slide dari ini. Tarik. Batu 5. Jadi seperti ini kita offset. Setelah begini kita tekan. Kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi gambar kedua. Di sini dia minta diameter 30 dan radius 25. Lalu radius 42. Habis itu radius dan diameter 100. Lalu kita hitam. Lalu kita ketik main. Ini kan. Lalu kita offset sini 6. Ini kita hapus saja. Kalau kita klik, nah itu kita lock, kita keluar array. Oke. Lalu kita trimming ini dulu. Sebenarnya ini kita buat di diameter 160. Setelah itu kita buat tick line 10 ke atas lagi 23. Lalu kita lihat, oh, jalankan ini. Join, lalu kita offset, offsetnya 21,5. Lalu kita trimming ini. Setelah itu kita ketik radius 12 di sini. Lalu kita close, lalu kita move. Bawah sini kita taruh sini,
Nah, itu kita ketik lain lagi dari sini. 43. Habis itu kita ketik lain lagi ke atas 31. Lalu kita ketikkan lagi dari sini 31 bagi 2 15 dan titik 5. Lalu kita delete yang 43 tadi, lalu kita ketik len, tarik sini. Yang dulu. Stream. Habis itu kita lock mirror, kalau sudah seperti ini kita lock lagi ini. Habis itu kita pull array, oke. Lalu kita lock ini lagi. Kita konflik. Seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.